chinga. So hello guys, welcome to Can Mode Vlog. Yeah. Lagi di acara Maxi Day Jawa Timur. Jadi ini semuanya yang tadi kalian lihat itu Maxi semua ya, X-Max, terus ada N-Max, terus ada apa lagi? Aerox, dan sekarang ini ada Lexi. Nah, kita bakal naik Lexi nanti ke daerah Lawang Malang ya. Nanti kita bakal naik yang gak tahu antara dua ini, pokoknya Lexi. Dan itu ada di video sebelumnya. Kalau kalian mau nonton, gue dual vlog sama Fakri HP, silahkan ditonton. Habis ini kita lagi briefing, habis itu langsung berangkat. Ini jam 8 nanti bakal berangkat. So kita langsung loncat aja pas di acara di Lawang ya. Nanti di acara di Lawang itu bakal seru banget. Ada banyak acara, ada pokoknya nanti ada launchingnya Lexi, terus ada acara musik, ada kuliner juga, pokoknya seru deh. Ada door prize juga, pokoknya ya kita lihat aja nanti di Lawang kayak gimana, oke? Yo, kita udah nyampe di acaranya Maxi Day Yamaha 2018, acaranya Yamaha Friends. Yo, ini rame banget. Asli lihat tuh itu parkiran. Itu Maxi Yamaha semua, buset dah. Di sini ada tempat buat foto-foto, terus nanti ada unit tester, ada panggung, ada di sini ada penjualan tuh banyak Yamahanya. Pokoknya nanti ini acaranya banyak deh. Ini ada Lexi yang udah dimodif nih, coba kita lihat yuk. Nah, ini adalah Lexi yang udah dimodif, udah ganti windshield, udah dikasih spion R25, udah dipakein decal, terus udah dikasih box juga. Oh, masih standar speedometernya. Ini yang tipe S by the way. Jadi Lexi itu ada dua tipe, ada Lexi yang biasa sama yang S. Itu bedanya dia udah keyless, sudah ABS, sama beda di, kalau nggak salah beda di warna juga sih. Pokoknya nanti kita bakal tes seret juga ini. Kita lagi ada di bagian History of Origins, asik. Jadi ini sejarah-sejarahnya Maxi. Coba kita lihat dari awal, ini tahun 2000 bulan September di Eropa, T-Max pertama keluar 500cc first generation. Terus selanjutnya ini adalah X-Max pertama. Tuh, X-Max pertama bentuknya gini ya, agak aneh gitu. Nah, tuh, terus ini adalah, kalau di sini tulisannya third generation T-Max aluminium sasis. Wow, sasisnya aluminium. Tapi ini generasi keduanya kok nggak ada, langsung third generation. Terus ini fourth generation T-Max 530cc, ini performa tertinggi. Terus N-Max baru keluar tahun 2015 Februari. Terus ini X-Max lanjut generasi kedua tahun 2017, dan akhirnya Lexi. Mungkin selanjutnya bakalan N-Max sih. N-Max gue yakin bakal keluar baru bentar lagi. Test ride-nya, ini ada 3 motor yang bisa di test ride. Ada Lexi, ada 3CT 155 sama X-Max. X-Max udah pernah, gue mengharapkan test ride 3CT sama Lexi nanti di sini. Kita bakal agak mereview sedikit ya nanti. Everything you said we already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't gone off. Oh,
Lexi, sekarang ada Manya. Thanks to Mas Wick yang udah bawain Manya ke acara Maxi Day. Tapi kotor banget, gila, belum dicuci jadi malu. Asik-asik ada Manya di Maxi Day. Yoi, bakal makin seru nih. Di sana itu asli dorong motor cuy, gila lu. Terus ini sekarang lagi dangdutan sama ini kalau nggak salah sih Do Virgin artisnya. Terus ya udah, ini bentar lagi adalah penutupan acara Maxi Day. Besok kayaknya sih dilanjut, gua mau pengen test ride motor-motor di sana besok. Soalnya sebenarnya sih pengen aja hari ini test ride-nya, cuman rame, banyak yang ngantri, terus juga nggak puas kan kalau banyak yang ngantri. Ya udah besok aja mungkin bisa, ya udah. Aduh, nyaman nih lur, ya Allah. So guys, jadi ini udah, kita udah di hotel, gue berdua sama Fakri Ape. Mana Fakri Ape? Fakri Ape. Fakri Ape. So jadi ini harusnya kita buka blower ya? Hah? Buka blower ya, enak ya. Jadi ini acaranya udah kelar, acaranya benar-benar hype banget. Hype banget, buset bahasanya. Tadi tuh acaranya ada lomba, ada test ride, ada lombanya asik banget loh. Yang ada itu sampai dorong-dorongan. Lomba banyak-banyakan apa? Kilometer di motor. Kirain banyak-banyakan foto MSPG. Terus ada dangdutan tadi, siapa artisnya? Do Virgin. Terus ada apa lagi? Lelang helm. Lelang helmnya itu udah AGV apa tadi? K1 ya? Bukan K1. AGV K1 yang udah ada tanda tangan langsung dari Rossi, itu keren banget. Iya. Tanda tangan langsung, bukan stiker. So, jadi gue cuma mau ngasih impression keren banget acaranya, pecah banget. Thank you banget buat Yamaha Friends dan Yamaha Jatim. Thank you banget udah ngasih kita kesempatan buat ngembun nih kacamata. Udah ngasih kita kesempatan buat datang ke acara ini, thank you banget. Dan kedepannya lagi jangan lupa undang-undang lagi. Terus besok sih rencananya kita mau test ride jalan-jalan pakai Lexi ya, muter-muter ya, sama ngasih kayak penjelasan dikit-dikit lah, tapi nanti di video terpisah. Kalau jadi, kalau dibolehin ya boleh lah ya, boleh lah, kita masa nggak boleh, terkenal bro kita artisnya tuh. Terus ya udah, so gue tutup aja videonya sampai sini aja. Thank you banget sekali lagi buat yang udah hadir. Ngapain anjir celana? So jadi gue pengen tutup aja langsung ya. Besok acaranya bakal dilanjut lagi tapi di video terpisah. And kalau gitu, jika kalian menyukai video ini silakan klik jempol ke atas, tapi jika kalian tidak menyukai video ini silakan klik jempol ke bawah. And I am signing out. Jangan lupa di subscribe untuk video seperti ini lagi, and jangan lupa di share ke teman-teman kalian. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And peace yang ada.